Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi sama gue Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam Hattrick Ahai. Oke guys, seperti yang sudah-sudah, seperti dengan namanya Hattrick, tentu kita akan ngebahas tiga hal yang di sini. Sebelum Anda lebih jauh untuk melihat atau menyaksikan pembahasan saya tentang Hattrick Ahai, Anda lebih dulu untuk like, share, atau komen, dan ini yang terpenting, subscribe di Hattrick Ahai. Pekan ini kita akan ngebahas tentang kunci kesuksesan Manchester City atau Manchester Biru dalam meraih trofi Premier League di musim ini. Yang kedua, kita akan ngebahas tentang rekor-rekor apa saja yang telah diciptakan oleh Manchester Biru di bawah asuhan Pep Guardiola di ajang Premier League musim ini. Yang ketiga guys, kita akan melihat tim-tim mana saja yang telah promosi atau yang akan promosi di ajang Premier League musim depan. Oke guys, mari kita bahas di pembahasan pertama. Apa itu? Kunci sukses dari Manchester City di ajang Premier League musim ini. Banyak orang bilang Manchester City juara itu karena kaya. Itu nggak salah. Karena kalau kita lihat dari alokasi belanja mereka yang diberikan oleh pemilik klub kepada Pep Guardiola memang sangat luar biasa. Musim ini atau musim dengan dua musim ini, ternyata Pep Guardiola telah menghabiskan dana sekitar 17 triliun rupiah. Dengan dana sebesar ini tentu saja, Pep berhasil membawa tim-tim atau pemain-pemain bintang ke Manchester City musim ini. Nah, ini salah satu yang menjadikan Manchester City menjadi tim yang sangat ditakuti musim ini. Nah, yang paling disorot oleh para pengamat tentu saja adalah permainan tiki-taka ala Pep Guardiola di ajang Liga Inggris. Karena kenapa? Karena Pep Guardiola berhasil meramu permainan ini sangat luar biasa. Tiki-taka ala Pep yang berhasil atau biasa dilakukan di Barcelona berhasil dimodifikasi atau direkayasa di ajang Liga Inggris dengan tambahan tenaga yang super power. Jadi, tiki-taka yang indah dikombinasi dengan permainan tenaga yang sangat luar biasa oleh Manchester City di ajang Liga Inggris. Oke guys, mari kita masuk ke pembahasan kedua. Ya, ini tentang rekor-rekor yang berhasil diciptakan oleh Manchester City di ajang Premier League musim ini. Apa aja? Salah satunya adalah poin terbanyak, gol terbanyak, selisih poin terbanyak, selisih gol dengan peringkat kedua terbanyak. Nah, ini adalah rekor-rekor yang diantaranya berhasil diciptakan oleh Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola di ajang Premier League musim ini. Nah, salah satunya guys, kita akan ngebahas tentang rekor poin yang berhasil diciptakan oleh Manchester City di ajang Premier League musim ini. Ini rekor baru, karena pada tahun 2004-2005, Chelsea telah melakukannya dengan poin sekitar 95 poin. Ternyata di tahun ini, Pep Guardiola berhasil menciptakan poin yang sangat-sangat sensasional, yaitu 100 poin. Nah, selain itu adalah dengan rekor selisih poin terbanyak. Manchester City meraih dengan selisih poin dengan peringkat kedua Manchester United dengan selisih poin 16 poin. Dulu pernah dilakukan oleh Manchester United. Nah, yang ketiga adalah tentang rekor gol terbanyak tahun ini. Rekor terbanyak berhasil diciptakan oleh Manchester City dengan rekor gol 106 gol. Dulu pernah diciptakan oleh Chelsea di tahun 2009-2010 dengan rekor gol adalah 103. Dengan demikian rekor-rekor ini memang berhasil diciptakan oleh Pep Guardiola bersama Manchester City dengan sangat-sangat luar biasa. Hai guys, kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu yang terakhir tentang Hattrick Ahai, yakni tentang tim-tim yang promosi ke ajang Premier League musim depan. Dua telah sukses untuk melangkah ke ajang Premier League, yaitu dari divisi Championship. Juaranya adalah Wolverhampton Wanderers. Yang kedua adalah Cardiff City. Nah, tiga tim lainnya yang telah selesai maksudnya di ajang Premier League musim ini dan akan terlempar ke divisi Championship musim depan adalah Stoke City, Swansea, dan juga West Bromwich Albion. Oke guys, selesai sudah pembahasan dari Hattrick Ahai pekan ini. Dan tentu saja Hattrick Ahai akan hadir dalam tema-tema yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan yang terpenting subscribe di Hattrick Ahai. Salam olahraga.